ingin kami sampaikan di sini, betul warga negara Inggris pasien positif COVID-19 yang tadi ada isunya diduga Omikron, namun di sini kami sampaikan kami masih menunggu hasil dari PCR-nya sudah dikirim ke Balitbangkes yang ada di Jakarta. Kami masih menunggu untuk konfirmasi varian apa warga negara Inggris ini terjangkit konfirmasi positif COVID. Mungkin salah satu isunya kenapa dibilang Omikron, karena mungkin ya, ini saya dengar isunya dia bilang Omikron itu karena negara asal tujuan dari pasien COVID kita ini dari negara yang sedang lagi berkembang kasus Omikronnya, namun belum bisa kita pastikan varian apa yang ada di pasien COVID kita ini. Itu kabar sebagai pelaku perjalanan antar negara tentu saja harusnya melalui tahapan karantina. Sebenarnya sudah berapa hari sih Bang di karantina di Horizon di Kuala Namu, Bang? Nah, ini bukan perjalanan wisata ataupun perjalanan ini dia sebagai kru pesawat dari pesawat kargo. Dari pesawat kargo yang terbang dari Inggris ke Belgia menuju ke Singapura, namun around di Kuala Namu satu malam, sempat menginap di Horizon di Kuala Namu. Namun karena surat PCR-nya sudah expired, jadi mengharuskan perusahaan itu untuk melakukan PCR ulang untuk terbang meninggalkan wilayah Indonesia. Ketika di swab PCR hasilnya positif dan langsung di, karena warga negara Inggris di Eropa, kita langsung kirim tadi langsung dikirim ke Balitbangkes untuk melihat varian apa. Jadi di sana dia satu hari saja berada di Hotel Horizon karena memang bukan tujuan untuk Indonesia. Tujuannya mau ke Singapura, hanya round saja di Kuala Namu, dan krunya yang lain sudah terbang, sudah meninggalkan Kuala Namu. Jadi krunya di sini ditinggal sendirian karena memang harus mengikuti aturan yang ada di wilayah kita. Nanti akan kita tunggu konfirmasi variannya, namun apabila memang konfirmasi Omikron walaupun sudah negatif, nanti akan tetap kita isolasi selama 10 hari. Itu yang diharapkan. Ya. Nah, wali kota.